Setelah sukses menggelar akad nikah dan resepsi pernikahan pada Sabtu lalu, Bunga Citra Lestari dan Tiko Pradipta Aryawardana kini memasuki tahap berikutnya dalam perjalanan indah pernikahan mereka. Pasangan ini bersiap-siap untuk menjalani bulan madu, sebuah fase istimewa yang penuh kebahagiaan dan kenangan berharga sebagai pengantin baru. Fase berbulan madu menjadi momen yang ditunggu-tunggu di mana Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana dapat merayakan dan mengukir kenangan manis bersama. Inilah waktu di mana mereka dapat menikmati kedamaian dan kebersamaan, membangun fondasi yang kokoh untuk perjalanan panjang ke depan. Pernikahan mereka yang diselenggarakan dengan megah di Bali telah menarik perhatian banyak warganet. Melalui unggahan video di Instagram, BCL berbagi curahan hatinya dengan kata-kata puitis yang menyentuh, merefleksikan perjalanan emosionalnya setelah kehilangan suaminya Ashraf Sinclair. Dalam cuitannya, BCL menyampaikan, "Melihat ke belakang merasakannya kembali. Saat aku bertanya, apakah bahagia itu akan ada lagi?" Ungkapan ini mencerminkan perasaan mendalam dan proses kesedihan yang telah dijalani BCL. Namun, dalam curahan hatinya, BCL juga menyinggung tentang kehadiran Tiko dalam hidupnya yang telah memberikan warna baru dan kebahagiaan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun melalui masa lalu yang penuh tantangan dan kehilangan, BCL kini melangkah maju dengan harapan dan semangat baru dalam membangun kehidupan bersama Tiko Aryawardana.